Oke guys, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Renindra di game PKXD. Dan hari ini kita bakal mereview semua armor yang ada di game PKXD ya teman-teman. Dan kalian lihat di sini kita sudah memakai kostum sesuai foto profil kita ya. Dan yang pertama kita bakal menyingkirkan pet ini dulu teman-teman. Baru kita bakal mereview dari kostum armor yang pertama guys. Di sini ada kostum armor yang besar, teman-teman. Kita bakal lihat ya fungsi dari armor besar ini. Siapa tahu kalian ada yang suka armor ini, guys. Untuk efeknya seperti ini, teman-teman. Sedangkan untuk skillnya, dia kalau kita klik bakal menjadi lebih besar atau menjadi seperti raksasa ya, teman-teman. Jatuh, guys, nggak kelihatan. Nah, jadi skillnya seperti ini, teman-teman. Apakah sangat worth it untuk kalian beli? Kalian bisa pikir-pikir dulu ya, teman-teman. Yang jelas armor ini tidak bisa kalian mainkan di Crazy Room guys. Soalnya dia bakal tidak berfungsi teman-teman. Saking besarnya armor ini ya. Tuh. Lah, masih ngebug guys. Masih jadi besar. Nah, baru kembali seperti semula. Oke, kita bakal review armor yang kedua teman-teman. Di sini ada armor apakah? Oke, ada Nimda Armor ya guys, yang dijual kembali teman-teman di shop. Untuk skillnya seperti ini guys. Jadi lebih cepat ya. Untuk armor ini kalian bisa mainkan buat di Crazy Rune ya teman-teman ya. Kita bakal coba langsung di Crazy Rune. Oke, kita loading. Nah, kita masuk guys. Nyangkut. Nah, kita bakal coba main pakai armor ini di Crazy Rune ya teman-teman. Kira-kira bakal secepat apakah? Kita bakal main dengan mode serius guys, soalnya kalau nggak serius biasa sering tenggelam ya teman-teman. Oke, kita sudah berada di dalam gamenya. Di sini kalian bisa lihat ada gamer armor ya guys. Nah, nanti kita bakal review semua armornya, soalnya banyak banget armor PKXD guys. Jadi kalian pasti bingung kan, pengen beli yang mana, bagus yang mana buat main di Crazy Rune dan berbagai hal lainnya ya. Kita bakal coba armor Ningda ini guys, main di Crazy Rune teman-teman. Untuk skillnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa lompat tinggi guys, karena ini sudah debug teman-teman. Jadi armornya bisa lompat tinggi ya teman-teman ya. Dan dia kecepatannya tetap sama guys. Tuh. Jadi lebih cepat teman-teman. Nyangkut. Cuma untuk mengendalikannya lumayan lebih susah ya. Oke, nice. Wah, kencang banget sih armornya guys. Tuh. Lompatnya juga tinggi teman-teman. Sesuai. Kalau pas awal kayaknya lompatnya belum tinggi guys, cuma dia lebih cepat lagi jalannya ya. Ini nyangkut. Nah, oke guys, kita sudah finish ya. Kemungkinan untuk armor Nimda yang ini seperti itu ya teman-teman ya untuk skillnya. Kita lanjut ke armor ketiga guys. Di sini ada armor apakah? Oh, ini armor Halloween teman-teman. Mungkin kalian ada yang pengen beli ya. Ini untuk main di Crazy Rune aku tidak sarankan ya teman-teman, soalnya kurang worth it guys. Tapi untuk skillnya seperti ini guys, dia bisa lompat tinggi teman-teman tuh, dan terbangnya lumayan lama ya di atas. Sedangkan fungsi skillnya sepertinya menghilang gitu guys, supaya kita bisa lompat tinggi ya. Tapi ini ada yang bisa make teman-teman, supaya dia bisa lompat tinggi-tinggi terus guys. Ada bugnya teman-teman. Pertama dia klik skill baru lompat, ganti pakaian lagi, lompat lagi, ganti lagi, lompat. Pokoknya gitu terus sampai kalian kalau mau ke matahari bisa pakai metode ini ya teman-teman ya. Oke. Kita keluar dulu guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini baru 4 armor guys. Baru 3 atau 4 nih. Kita lanjut ke armor selanjutnya teman-teman. Ada armor apa lagi? Oh, baru 3 armor guys. Nah, ini armor Zero Gravity ya teman-teman ya. Untuk armornya fungsinya seperti ini guys, dia bisa terbang jauh ya. Kalau main di Crazy Rune mungkin kalian bisa pakai juga, tapi dia tidak terlalu laju ya teman-teman. Intinya dia bisa jalan jauh guys atau terbang jauh. Nih, kita coba ya apakah worth it atau tidak. Soalnya kalau kita ndak praktek nggak bakal tahu ya teman-teman ya fungsinya seperti apa guys. Ada Felix Gamer. Oke, kita bakal coba di Crazy Rune teman-teman menggunakan armor Zero Gravity ini. Nah, lumayan rame guys. Sekarang sudah lumayan rame ya. Oke, kita bakal lihat fungsinya ya teman-teman ya.
Pertama kita lari dulu kayak gini. Nah, kalau ada rintang, aduh ada lalat, guys. Nah, kalau ada rintang seperti ini, guys. Tapi dia terbangnya ke bawah ya, teman-teman ya. Nih, kita lompat dulu baru terbang, guys. Nah, tidak terlalu worth it, teman-teman, kalau main di Crazy Run ya. Tapi kalau kalian pengen koleksi, boleh aja, guys, koleksi aja, guys. Soalnya nanti armornya bakal dijual kembali kemungkinan pas event Zero Gravity lagi ya teman-teman ya. Kalau sekarang armornya nggak ada guys. Nah, dia cocoknya di arena seperti ini teman-teman. Soalnya langsung terbang jauh gitu ya. Dan kita tinggal dekat finish guys. Tapi ini mana nih? Nah, oke ini. Jadi untuk fungsi armornya seperti ini teman-teman. Untuk armor yang Zero Gravity ya teman-teman ya. Kita redeem dulu guys. Lumayan dapat satu games dan juga furnitur ya. Oke, kita lanjut ke armor selanjutnya teman-teman. Di sini ada armor apa? Zero Gravity lagi ya teman-teman ya. Untuk armor Zero Gravity ini fungsinya sama kayak armor tadi ya guys, cuma bedanya beda warna teman-teman. Ini armor Zero Gravity di event pertama guys. Dia gabungan antara warna merah dan warna biru. Sedangkan armor tadi adalah armor Zero Gravity di event kedua ya teman-teman ya. Untuk armornya yang Zero Gravity event kedua itu dipisah guys. Ada tim merah dan tim biru dan masing-masing armornya ya teman-teman. Oke, kita bakal review yang lainnya lagi guys. Di sini ada, nah, armor Natal teman-teman. Untuk fungsi dari armor Natal itu dia terbang tinggi gini guys. Tapi terbangnya tidak terlalu lama ya teman-teman. Ini cocok buat kalian yang suka ngambil secret box guys. Kalau main di Crazy Run kemungkinan kurang ya, kurang worth it teman-teman. Tapi kalau kalian pengen koleksi nanti bisa koleksi lagi, siapa tahu dijual di event Natal lagi ya guys. Ini buat yang cewek sepertinya. Ada juga buat yang cowok teman-teman. Nah, ini buat yang cowok guys, yang ada kumisnya teman-teman. Nah, oke, kita keluar dulu. Kasihan yang di luar lagi pada nunggu mau main guys. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lihat review armor selanjutnya teman-teman. Ada armor apa lagi kah? Nah, armor astronot teman-teman. Untuk armor astronot sendiri itu dia pakai jam ya teman-teman. Tidak ada tombol skill, dia tekan lompat ini guys. Tuh. Ini kalau nggak salah kemarin armornya sempat digratiskan ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah main dari awal atau lumayan lama pasti dapat armor ini secara gratis ya, soalnya ada kode kreatornya guys. Tapi ada juga yang sudah terbeli duluan teman-teman. Untuk skillnya biasa aja ya teman-teman, lompatnya seperti ini. Oke, kita lihat lagi armor astronaut ada dua ya teman-teman, sama yang ini nih. Nah, tuh yang ini ya buat yang cewek guys, yang warna pink guys. Apinya warna pink dan skillnya lumayan keren teman-teman, apalagi sepatunya ya. Oke, kita bakal lihat lagi untuk armor selanjutnya. Ada armor apa? Nah, ini armor admin ya teman-teman ya. Ya, sayapnya masih terpakai yang tadi guys. Ini armor admin versi 1 guys. Bentar, sayapnya kita lepas ya. Nanti kalian bingung, bang kok ada tasnya bang? Kan itu lain tas admin. Nah, jadi untuk armor admin seperti ini teman-teman. Dan skillnya seperti ini ya. Dia jalannya jadi lebih laju guys. Habis kita pakai skill ini jalannya pasti lebih laju. Dan ini cocok buat kalian main di Crazy Run ya teman-teman ya. Nah, keren banget guys. Apalagi ini banyak yang suka ya, soalnya ada yang namanya PKXD admin teman-teman. Oke, kita bakal lihat lagi yang lain ada apa lagi guys. Nah, kalau ini kembarannya teman-teman atau adeknya atau kakaknya nih. Ini Nimda ya teman-teman. Untuk Nimda skillnya seperti itu guys. Dia ada kelelawarnya, tapi skillnya kurang lebih kayak admin tadi ya teman-teman ya. Cakep banget guys. Wih, kalau aku sih nyaranin kalian beli admin atau Nimda ya teman-teman. Soalnya bagus dan dia itu ada karakternya di PKXD guys. Nah, kalau ini armor pasca teman-teman. Untuk fungsinya itu dia bisa lompat tinggi ya. Kalau kita tekan lebih lama dia lompatnya bakal lebih tinggi guys. Sampai anu guys, tahan top sama atap guys, lihat ya. Oke, kita halo dulu. Oke guys, jadi ini ya fungsi dari armor pasca teman-teman. Kemungkinan nanti kalau ada eventnya lagi bakal dijual ulang.
atau dia bakal mengembangkan armor versi keduanya ya teman-teman. Buat kalian yang pengen atau suka banget, nanti tunggu aja event selanjutnya, soalnya dia armornya nunggu ada event selanjutnya guys, baru dijual kembali. Kita lihat lagi mana nih. Nah ini armor Zayla teman-teman. Armor ini kemarin sempat ada bugnya ya, tiba-tiba langsung jadi kecil aja. Kita coba ya. Dia efeknya kayak teleport gitu guys. Kurang lebih kayak Nimda tadi ya, tapi lebih bagus Nimda guys, soalnya lompatnya tinggi, sedangkan ini tidak tinggi teman-teman. Lihat ya. Tapi dia kayak hilang gitu guys. Wah ada Mixue teman-teman. Ini kemungkinan untuk di sini kurang lebih kayak Nimda ya kalau kita main di Crazy Rune guys. Kita lanjut lagi ya. Armor yang terakhir guys, untuk sisanya nanti kita lanjut part 2 ya teman-teman ya, soalnya masih banyak banget. Takut waktunya kelebihan guys. Oke, jadi ini armornya yang bikin besar ya teman-teman. Wah. Kurang lebih kayak armor admin yang versi 2 yang pertama kita review tadi guys. Jadi efeknya seperti ini ya teman-teman ya. Wih, besar banget teman-teman. Oke guys, kemungkinan untuk review armor pertama kita hari ini sekian dulu ya teman-teman. Kira-kira di armor yang kita review hari ini kalian suka yang mana teman-teman? Bisa komen di bawah ya guys. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah semuanya. Terima kasih ya guys. Dadah. We'll be right back.